Kalian pernah nggak sob, pas lagi sedih, tiba-tiba kucing kalian datang buat ngehibur? Huh? Oh no! Ya, meski terkesan cuek, sebenarnya kucing tuh perhatian banget loh sama majikannya. Mereka tuh tahu kalau kita lagi sedih, senang, atau marah. Nah, pas kita lagi sedih, biasanya kucing akan bertingkah lucu untuk menghibur kita, sob. Di video kali ini, Bang Jaya bakalan ngajak kalian buat ngeliat momen lucu kucing menghibur majikannya pas lagi sedih. Simak video ini sampai selesai, cekidot. Mbak cantik ini ceritanya lagi nangis di kamar, sob. Lah kok tiba-tiba kucing kesayangannya yang bernama Taro ngintip dan datang untuk menghibur. Dan benar, kedatangan Taro benar-benar membuat mbaknya ini senang banget dan gak jadi nangis, sob. Wah, keren juga ya punya kucing kayak gitu. Ciluk, mbak. Ciluk, mbak. Kucing ini ikut bersedih saat melihat majikannya bersedih, sob. Ini terlihat dari raut wajahnya yang murung dan ikutan sedih. Namun si kucing sebisa mungkin bertingkah lucu untuk menghibur majikannya. Dan benar, pose lucu si kucing benar-benar membuat sang majikan terhibur. Bayi ini menangis saat ayah dan ibunya tidak ada. Beruntung ada si kucing yang bisa membantu menenangkan bayi tersebut. Akhirnya si bayi berhenti menangis. Ya, kucing emang dianggap mampu mengusir makhluk gaib yang biasa mengganggu bayi, sob. Seperti cerita dari akun TikTok Triafam Nusantara ini. Anak kecil bernama Rahma ini awalnya selalu menangis di malam hari karena diganggu oleh jin. Ternyata gangguan jin langsung menghilang setelah orang tua Rahma memelihara seekor kucing dan membiarkannya tidur bersama Rahma. Akhirnya, Rahma tak pernah diganggu jin lagi karena takut dengan kucing tersebut. Mbak yang satu ini telah membuktikan bahwa teman terbaik saat sedih adalah kucing, sob. Karena kucing tuh selalu ada, tak pernah menuntut, dan membuat terhibur sepanjang waktu karena tingkahnya yang lucu. Kalian setuju nggak dengan pendapat mbak-mbak tersebut, sob? Kucing ini nampaknya kepanikan saat melihat majikannya yang sedang bersedih menangis tersedu-sedu. Mungkin si kucing ini bingung kali ya, apa yang harus ia lakukan untuk menghibur majikannya tersebut. Ha ha ha.
Wah, ternyata kepedulian kucing memang sangat-sangat terlihat ketika majikannya menangis sob. Kucing ini bahkan sampai ikutan lap air mata majikannya loh sob. Wah, keren juga kamu cing. Oh no. Kucing ini nggak peduli sama sekali sob. Pas di prank sama majikannya yang cowok pas lagi nangis, si kucing bahkan langsung pergi loh, nggak peduli sama sekali. Tapi pas di prank sedih sama majikannya yang cewek, si kucing tuh langsung sigap datang loh sob. Wah, bisa pilih kasih juga ya ternyata. Nah, kalian pernah nggak sob didatengin kucing pas lagi sedih kayak mereka? Coba tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam lestari.